Bupati, para pejabat pemerintah Kabupaten Siga yang sempat hadir. Dalam kata pengantar yang saya tulis untuk buku Melebur di Tanah Flores, 90 tahun Pater Heinrich Wollen SPD meniti pematang kehidupan. Dan itu saya kira pasti diamini oleh kita semua, khususnya yang mengenal Pater Wollen sama saudaraku dari paroki Batu Belati, Kelang Kopot, Kelang Lotak, juga sebagian dari Bola dan sebagainya. Lewat karya dan hidupnya, Pater Wollen dijuluki sebagai pastor coklat, pastor kakao, pastor tani, atau juga pastor pariwisata. Sebagai misionaris Sabda Allah, Pater Wollen telah menghidupkan Sabda Allah di tengah-tengah kebun anggur garapannya. Terima kasih Pater Wollen, kami berduka dan mendoakan keselamatan. Jasamu tetap kami kenang, semangat hidupmu terus kami hidupi dalam gereja lokal Keuskupan Mahumere ini. Doakanlah kami yang sementara bersiara di bumi ini. Selamat jalan, Pater. Terima kasih.